pemain impor Endrick Dos Santos dan Gonzalo Cabrera bakal mendapat kerakyatan Malaysia, sekaligus menjadi pemain naturalisasi negara. Endrick beraksi bersama pasukan Pulau Pinang, manakala Cabrera pula beraksi bersama JDT dalam saingan Liga Malaysia musim 2020 Bosku. Dan kedua-dua pemain sudah lebih dari 4 tahun beraksi dalam saingan Liga Malaysia. Endrick mula beraksi di Malaysia bersama Velcra FC pada 2018, dan selepas itu beliau menyertai Selangor 2019, dan kemudiannya Pulau Pinang 2020. Pemain berusia 25 tahun ini akan melengkapkan tahun kelima pada 2022 nanti. Cabrera pula beraksi bersama JDT sejak 2017, pemain sayap kelahiran Argentina ini akan melengkapkan tahun kelima beraksi di Malaysia pada 2021. Oke Bosku, setelah mendapatkan kerakyatan Malaysia Bosku, Endrick Dos Santos kemudiannya bakal memperkuatkan barisan tengah JDT. Bukan kaleng-kaleng Bosku. Bosku, selepas Kelly Boy dan tambah lagi dua pemain ini, dua kompom Malaysia pasti akan main Piala Dunia 4 tahun sekali Bosku. Singapura, Thailand, Indon, boleh dah dok tepi, bukan kaleng-kaleng Malaysia. It's gonna turn the globe.